Kegiatan anti mager Tanah Toraja digelar di Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat Tanah Toraja. Bupati Tanah Toraja Theophilus Alorerung mengatakan, ini adalah kegiatan yang sangat baik dan sebagai sarana untuk membangun kesehatan kita terutama setelah COVID. Ketahanan kesehatan masyarakat terus dibangkitkan, diajak gembira supaya mereka lebih produktif lagi di masa-masa mendatang, ucapnya. Berikut selengkapnya dokumentasi di seputar News Studio Channel saat berada di lokasi. Sebuah kegiatan yang sangat baik dan sebagai sarana untuk membangun kesehatan kita terutama setelah COVID. Ketahanan kesehatan masyarakat ini terus dibangkitkan, diajak gembira supaya mereka bisa lebih produktif lagi pada masa-masa yang akan datang. Karena ini sangat baik sekali untuk kita budayakan di seluruh kalangan yang ada. Harapannya kepada masyarakat? Ya, harapan saya kepada masyarakat bahwa jangan ada yang malas gerak, jalan terus, jangan manja dengan fasilitas-fasilitas yang ada sekarang. Ya, Pak. Berikut tanggapan Welem Sombolangi, Ketua DPRD Tanah Toraja. Dengan kegiatan dilakukan hari ini, kita berharap bahwa akan membangkitkan semangat, memotivasi masyarakat, dan membuat masyarakat bangkit dari keterpurukan yang selama ini dialami. Hari ini, masyarakat harus produktif, masyarakat harus berbuat, masyarakat harus berkarya dalam rangka menghadapi kondisi hari ini, dan masyarakat harus yakin dan percaya diri dalam situasi dan kondisi. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.